Halo. Ada orang sepertinya tidak ada, belum ada ya maksudnya. Selamat malam. Gimana weekendnya? Halo, sebentar ya, aku tuh lagi cari sesuatu. Suaraku kenapa? Iya, mampet gitulah. Sekarang kita mau dengar kebun binatang di saat rain. Gemes banget ya Allah. Anak balita kebasan saset. Hari ini kita ada di kebun binatang. Demi Alek. Di sekeliling kita ada berbagai macam hewan. Mana Baim, lucu banget Baim. Ini sangat-sangat ada cocok singa. Untuk anak-anak sekarang yang makin banyak yang suka JKT ya. Banget sumpah. Apa ini Marsha? Marsha lucu banget cuy. Lucu banget. Ada gajah. Aku suka musiknya sih. Ada jerapah. Kayak lucu banget ya sih. Aku jadi pengen ke kebun binatang. Terus buat vlog dengan lagu ini, dengan sound yang baru ini. Sekarang mari menari bersama, let's dance. Kebun binatang saat hujan, memang sengaja ku pilih kejam saat tak ada seorang pun. Terasa mewah seakan hanya dibuka tuh kita. Ini bisa jadi date idea juga. Siapa yang mau date idea? Di vlognya edit pakai lagu ini guys. Si pasapu bahkan kesaja berada juga utah. Maafin kalau suara aku emang gak enak ya, aku lagi bidem. Saling mencinta pasti selalu merasa gelisah. Ekspresi sampai tingkah laku pun satu persatu selalu terpikir. Kebun binatang lucu itu. Semangatin besok ulang kan kimia, semangat. Oh, besok pada ujian sekolah, semangat ya all yang ujian. Seakan hanya dibuka kita berdua. Ampun ini anak-anak kecilnya juga gemes-gemes semua. Dia kaget lucu banget ya sih. Wah, lucu guys, sumpah semuanya. Mau zebra, mau panda, mau singa, mau unta, mau simpanse, mau gajah, lagi mau panda, semuanya lucu. Terus banget. Aku capek tadi ospek. Hah? Ospeknya hari Minggu. Pacarku sudah makan. Pikir-pikir dulu ya.
Puput lucu kan? Aku tuh baru tahu ya kalau yang dimaksud puput itu maksudnya apa. Gara-gara aku mau replay. Bentar. Gara-gara kemarin aku baca Life X kan. Terus ada yang nge-mention ke Gita tapi bacanya Mbak Puput. Terus aku kayak, "Hah, kenapa Mbak Puput?" Eh ternyata abis itu, abis show banyak yang nge-tag aku di TikTok kasih tahu ini maksudnya Puput. Oh ternyata tuh yang video anak kecil ngomong kayak siapa namanya Puput gitu. Ternyata Kak Gita. Aku baru tahu. Kenapa enggak on cam? Nggak apa sih, lagi pengen aja. Udah lama enggak radio. Terakhir kapan ya radio? Kayaknya abis pulang dari Lombok deh. Wah, thank you di sekolahnya. Dari siapa nih? Wait. Mana sih, kok aku tidak bisa melihatnya? Sebentar, sabar ya. Jadi siapa yang ngasih aku di sekolah? Kaku. Sumpah ini aku nge-scrollnya gak bisa, sumpah. Sabar, sabar. Namun ini datang saat hujan. Guys, gimana kok nggak aku nggak bisa lihat sih mana yang di sekolahnya kayak, woi, sabar, aku nge-scroll tuh kayak ke atas lagi gitu loh. Oh ini Kak Sat, sebentar, Kak Satria DS, Kak Satria DS, thank you. Ih, rame banget yang nonton. Eh, yang dengerin maksudnya. Jalan-jalan sambil berpegang tangan. Kak Apip, thank you di sekolahnya. Gimana nonton Denunnya sama Kaget? Kok tahu sih? Kaget udah cerita ya? Mel, are you okay? Okay. Cerita di PM. Oh. Hehe. Sumpah ya kita berdua tuh kayak ini oke, okay, ini serem sih. Maksudnya kayak ini pas kita nonton itu kayak Insidious, enggak ada apa-apanya dibanding Denun menurut kita. Kayak sepanjang nonton tuh kita kayak ada aja kaget ya, kaget dan takutnya benar-benar lebih serem sih emang dari Insidious menurut aku. Asli. Kayak mana waktu kita nonton tuh cuman ada 6 orang termasuk kita. Jadi kayak wah. Maaf, lagi di dalam air. Ah.
Sambil makan ya enggak kok, aku gak sambil makan. Aku tidak sambil makan. Review The Nun-nya aku mau nonton juga. Ya, bagus. Nonton aja sih, menurut aku kayak emang serem. Kan soal itu, tapi pastiin kamu juga inget sama cerita The Nun yang pertama. Karena nyambung. Aku sebelum nonton kan aku juga udah lupa kan The Nun yang pertama. Terus Kak Gita sempat ngeliat lagi gitu loh. Terus Kak Gita ngasih tahu, terus udah, oh iya benar-benar ini kayak berkesinambungan. Siap. Katanya Kak Gita banyak bercanda. Sumpah iyalah. Gak bisa. Ah, aku ada bercandaannya. Tapi aku gak bisa sebutin. Karena ada nama karakternya kan. Pokoknya kalian nonton kan nama karakternya itu. Namanya tuh Sophie. Iya, yeah, Sophie. Aku ada bercanda, tapi aku gak bisa. Thank you diskonnya Kak Alfajri. Kak Alfajri kemarin nonton SMP ya, ya gak sih? Akan ada kesempatan. Lagi bindeng, ya lagi bindeng guys. Aku sudah coba untuk ngomong sejelas mungkin. Maaf ya kalau gak jelas, soalnya aku lagi bindeng. Ada boneka. Demi apa? Terima kasih loh. Dari Kak, sebentar aku scroll. Sabar, 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 teman-teman. Kak Popski Pop, thank you. Nama aslinya siapa? Oh my god, boneka lagi. Popski Pop. Terima kasih bonekanya. Thank you. Ih, ada tulisan I love you. I love you too. Walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Pop skip up misterius. Emang iya. Aku sudah tak maju. Bukan gue dia. Mirip ya namanya. Ya kata maaf. Apakah Popski Pop baru? Baru ini, baru apa namanya? Baru memasuki dunia showroom. Satu sebentar, satu wow sebentar ya, aku lagi nge-scroll. Thank you discordnya tadi dari Kak Kang Blon, Kang Blon. Karena hancur satu-satu. Tunjukin mukanya dong. Besok deh, abis video call, insya Allah. Oh, ini udah bisa lihat bengal cici. Kenapa aku udah bengal cici? Random banget. Satu. Iya, terima kasih. Maaf banget.
Wow. Satu lagi dari Kak Odet ya. Thank you Kak Odet. Kak Odet, thank you. Aku baru pertama melihat namanya Odet. Ya gak sih? Cemiu. Correct me if I'm wrong. Thank you sekali Kak Satria DS. Maukah kau untuk mencari Kak Edo, thank you disco line-nya. Kok Onil jokes pilot dong? Ih, tahu enggak sih aku tahu jokes itu gara-gara dikasih tahu Flora. Kalau enggak dikasih tahu Flora aku enggak tahu. Terus aku sempet bingung, aku kayak, terus lucunya di mana gitu. Sempet kayak gitu kan. Terus pas ngeliat video di TikToknya baru nyambung gitu loh. Menjadi pilihanku. Lucunya di kamu, makasih ya. Kin KYN. Udah juga kesehatan, kalian juga ya aja kesehatan. Masa gak lewat di FYP sih? Gak lewat. FYP aku sekarang lagi 17 semua. Kemana FYP BTS ku? Di Warona aku sepedaan 75 km. Ayo silahkan Kak Semen. Call me Ipang. Diambil alih. Iya nih diambil alih. Aku justru ya. Iya aku juga ya Kak Odet. Aku justru juga. Tapi ya Wonu juga sih. Aduh gak bisa. Aku kan kayak kalian, gak bisa milih. Gak apa dong, iya kan? Awalnya suka Joshua, tapi Wonu boleh juga. Pokoknya dua itu sih. Ibaratnya kayak Suga Sokjin, nah itu adalah Wonu Joshua. Neil, how's your day today? Aku nggak tahu kenapa ya, dari kemarin pulang habis show itu aku nggak bisa tidur, aneh banget. Padahal aku udah maksudnya jarang yang tidur sampai pagi gitu loh. Paling ya mentok kayak jam 1:30, 2 yang gitu-gitu. Terus kemarin nggak tahu kenapa kayak gak bisa tidur, bener-bener sampai pagi aku gak bisa tidur. Sampai jam, ada kali jam 6:30. Terus aku kayak, kenapa aku. Terus jadi hari ini kayak gak enak aja gitu loh, karena tidur pagi gitu. Sumpah, jadi badannya tuh gak enak. Aneh. Tapi ya sudah lah. Pertanda kangen aku yang bener. Emang boleh sepeda itu Kak Zaki. Boleh sih, boleh. Sumpah aku udah sampai berkali-kali di mentok itu jam berapa? Sekitar 3 tuh aku udah coba taruh HP gitu kan, taruh HP, tidur merem, nggak bisa. Permasalahannya bukan karena main HP, aku juga nggak tahu kenapa kayak kemarin tuh bener-bener kayak udah coba merem tapi bener-bener nggak bisa. Kayak 20 menit langsung bangun lagi. Dan itu pun kayak bukan tidur yang nyenyak gitu ya. Ada yang lagi dipikirin kah? Sebenarnya iya sih, apa itu termasuk alasannya juga ya? Gak tau sih. Masa
hari-hari sebelumnya tuh kayak ya udah gitu ngantuk-ngantuk aja. Ini kemarin nggak ngantuk sama sekali tuh kayak, woy, aku kenapa? Aku itu ada kali aku udah 3 kali coba tidur aku udah baca doa, tetap aja aku nggak bisa. Sampai akhirnya ya udah aku main puzzle gitu, main puzzle di HP. Aku udah sangat lama, aku baru kerasa ngantuknya gitu. Nggak sholat tahajud juga, aku lagi PMS kebetulan. Nonton materi dosen. Ya Allah. Ondah Manyun gimana tuh? Nggak gimana-gimana. Kan soalnya lagian nyuruh Manyunnya aku, terus di bawahnya tetap mention si Indah. Jadi aku kayak, oke ayo kita Manyun aja bareng Indah. Ondah Manyun. Jaya jaya jaya. Duh, semangat ya. Makasih ya semangatnya. Nonton SMR. Iya kali ya. Aku sampai still going 17. Maksudnya biar denger suara aja gitu lah. Dengar suara. Terus aku tinggal tidur itu aja, masih belum bisa tidur kemarin. Dia kayak gak tahu. Jadi nyata begitu indahnya dia, seperti apa yang selalu ku rindukan. Tekstual. Kok gak ada orangnya ini buat yang belum tahu, emang ini gak ada orangnya karena ini adalah showroom radio, jadi kalian cuma bisa mendengarkan suaraku begitu, karena aku tidak menampilkan wajah seperti itu. Demi apa The Tower? Dari siapa? Ntar aku lihat. Kak Papski Pap lagi, thank you Kak Pip Papski Pap. Alasan apa tuh? Kenapa nggak tampilin wajah? Nggak kenapa-kenapa sih, lagi pengen radio aja. Papski Pap Pap, preman. Wow. Nama asli siapa Popski Pap? Suaranya aja cakep, apalagi orangnya. Amin. Onil FM Wedding. Oh iya, hari ini juga tadi ngelanjutin cerita buat yang nanya gimana hariku hari ini adalah, aku hari ini beli ini es kukul. Aku suka sekali es kukul, tapi buahnya pisang. Seperti apa yang salah lagi. Dia biasa sok jin gitu ya.
suaramu enak banget nih didengar. Masa sih? Serius. Eskulkul tuh apa, Nil? Eskulkul itu jadi kayak buah, buah yang dingin gitu, terus dikasih saus coklat gitu. Atau sekarang tuh udah bermacam-macam sih, ada yang rasa matcha, strawberry, tiramisu, pokoknya macam-macam deh. Rasa eskulkul gimana ya? Seperti buah dikasih saus coklat aja sih, tapi dingin. Jadi nanti coklatnya tuh ngebeku di buahnya. Kayak piece cok. Bukan, gak kayak piece cok. Beda. Berbeda. Bentar. Aku jadi ingat aku pernah hilang HP pas abis beli eskulkul. Tahu enggak sih? Dulu aku kelas 12, kelas 11 ya. Ini salah aku juga sih. Jadi aku abis beli eskulkul nih sama teman-teman. Ceritanya kita lagi main di rumah temen gitu. Pasti dulu pas sekolah kalian punya kan yang kayak satu temen kalian rumahnya dijadiin base camp gitu kan. Nah ya udah, pada saat itu kita lagi main kan. Nah kalau udah lagi main kita kan kita pengen jajan. Kebetulan si rumah temen aku ini deket sama sekolahan SD gitu, SD gede. Nah terus banyak yang jualan, ada yang jualan es kulkul, tapi itu dia jualannya di rumah, jadi kayak dia warung gitu, warung tapi dia juga jual es kulkul gitu. Nah abis beli es kulkul kan ya udah tuh kan gitu, sambil udah abis beli emang agak salah juga sih aku tuh, abis namanya juga ya masih bocah. Ya pas lagi jalan ya joget-joget kan HP-nya aku taruh kantong. HP aku tuh masih yang kayak gak terlalu gede gitu loh. Ya kalau dibandingkan sama HP-HP sekarang, dulu ada lah dulu pokoknya. Terus ya udah joget-joget, loncat-loncat gitu. Terus gak tahu tiba-tiba pas saya bilang, lah HP gue mana? HP gue gak ada. Terus sampai akhirnya ke tukang es kulkul itu udah suuzon lagi nanya ke ibu es kulkulnya, kayak beneran bu tadi di sini nggak ada HP gitu kan. Terus nggak ada. Terus temen-temennya pada ngira sebenarnya dia udah ini kali, udah diambil sama ibunya. Namanya suuzon, ya Allah nggak boleh seperti itu ya kawan-kawan. Tapi kita kayak nggak maksa gitu pas dia bilang nggak ada, terus kita kayak oh ya udah deh nggak ada, kita nyari-nyari jalan, terus udah deh hilang. Boku wa kimi no tame ni nani ka kimi ni wa last dance. Nangis enggak nangis sih. Dimarahin enggak sih, enggak dimarahin. Saya udah ketiga kali, aku tuh sering banget HP hilang, FYI banget ya. Dari SMP yang ketinggalan di toilet lah, yang tiba-tiba dari apa udah ditaruh tas enggak ada lah, kecopetan kayak gitu. Itu banyak, aku tuh lebih sering HP hilang dibanding HP rusak. Asli.
Aku HP rusak baru tahun kemarin. Iya, aku tuh kayak kadang, aduh, jangan sampai hilang lagi gitu. Bes apa tuh? Yang penting cintamu ke aku nggak hilang dulu. Siap bang. Kok ada sih video call Sonichi? Widih, kami sesi 3. Wede see you, Kak Febi, anak mami indah, wede. Nani kan, kimi ni wase. Spill judul lagu yang Japan tadi, ini gak sih? Ini aku dua kali. Judulnya, Even If The World End Tomorrow. Oh, ini gak tidur, paling bentar lagi sih. Ah, gak dapet switches sama O'Neal. Maaf ya, gak dapet. Bulan depan bisa kok. Aku gak nyangka gitu loh, cepet banget sekarang. Sampai bertemu. Aku juga Sonichi Shichika. Masa sih Kak Reza? Give me last dance. Nil MU kalah, semangatin dong. Semangat ya MU, GG MU. Glory, glory. Apa nih? Izin off, dadah. I'm so lonely, when you hear that woman calling. Into your head again, I'm diving. Telling you, baby. See you tanggal 21, see you ya. Aku MT, gak dapet feature sama siapapun. Gak apa, bulan depan ya bisa kok. Coba lagi ya Kak Ramdhani. Aku doain semoga bulan depan dapet, oke? But I can't wait no more. Telling you, sorry telling you. You know without you I'm so lonely. When you're not here, I won't call it. Into your head again, I'm diving. Darling you, baby. Now I won't call it. Darling you, baby. Apa Monas? Demi apa? Thank you Sky Only 11. Kak Sky Only. Namanya siapa?
I want to know what problem the types are DNA. Makasih Monas ya, Kak Sky only. But I can't wait no more. Telling you, sorry telling you. You know without you I'm so lonely. But you're not here, I won't call it. Telling you, baby. Then what we're calling? Telling you. You see me, I care for you, you care for me. We can be all we need. I'ma treat you better. I'ma treat you better. Come into my arm. Kiss me, baby. You know without you, I'm so lonely. When you're not here, Neil, gimana nih, Neil? Waduh, gimana nih? Sebenarnya kasih saya kemarin ngajak kita kan, aku kayak lulu untuk nonton Nun. Sebenarnya mau kasih saya bilang Senin, tapi ternyata Senin kita semua nggak ada yang bisa. Kan Senin aku video call, terus kayak lulu kuliah, kayak Eli juga nggak bisa Senin. Jadi kayak tidak jadi. Jadi kasih kayak nanya lagi gitu kayak, jadi nggak kalau nggak mungkin nonton sekarang kata dia. Terus ya udah deh. Nel ngantuk, Nel tidur. Sampai jam berapa? Sama 11 palingan ya. Sama 11. Apa sih aku ini? Dia suka buta enggak? Lumayan, aku suka main bultang. Ya kayak ya lumayan aja suka gitu. Waktu habis UAS juga aku main bultangkis bersama teman-teman kuliah. Good night juga. Aku mau tidur ya. Oke. Okay. To call my oldest friends now. I no longer hang with them. Be home again. I had a young girl who sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Got myself a little better. Dia mau kick gak apa tuh? No, I'm gonna need a moment. I did it again. Chin on your end and still can't focus. I did it again. Nonton next on, aku gak punya tiketnya tapi ada yang jual gak ya kira-kira? Aku jadi pengen gitu ya. Nah, besok aku pensi ngedance. Kenapa ngedance? Kenapa nggak ngedance lagi? Oh, good play. Give myself a little credit. I did it again. Control.
Ini lebih lagunya apa? 10/10 ya, Lex Orange. Ya kok gak ikut di MV? Ya soalnya cuma 8 orang. Hehe. Rek Nadine. Aku jadi pengen denger lagu-lagu Rex Orange. Rex Orange ini menemani masa-masa kelas 12. You feel alone, can't help but check my phone. I should make you mine. Wasn't made for you, and you were made for me. So easy. And that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your the one that's in the light and light away. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and gak collab sama Ola. Gak deh kayaknya. Kayak aku juga gak lama lagi. Run this too late. I'm on my own shit now. Lagu Fove R.O.C. mungkin best friend, best friend. Karena pertama kali tahu Rex Orange itu gara-gara best friend ya. Terus Untitled. Terus apa ya? Television. Oh, sama Happiness. You're still my favorite girl. Kalian tahu gak sih yang intro lagu Seberapa Pantas jadi lagunya Ways to Earth yang bad? Kok bisa masuk ya? Aku ketawa sih pas denger. Ini boleh kangen gak? Boleh Kak Dini. Ini semangatin aku besok tanding volley demi apa sih? Semangat ya Kak Fras, tanding volley. Kangen aku gak Neil? Kangen deh, boleh kangen. I said that I'm happy. I said that I'm happy, but no, 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 no. I still wanna be your favorite. I wanna be the one you think about and show right away. And I can't wait to be your number. You're number one, and you'll be mine. But I don't wanna break your heart and make you cry. You're gonna wanna be my best friend. Yuyuyu atau Emil, jujur, sumpah banget. Aku tadi juga lihat kayak tanggal 22 dia sudah berangkat. Tadi dia habis live juga sih. Aku cuma lihat sebentar doang. Sudah potong rambut, tidak gondrong lagi. I still wanna be your favorite. Oh, oh.
Onil jangan lupa minum. Makasih ya, kamu juga. Keren loh, aku sekarang aku jarang banget minum manis. Dibandingkan diriku yang dulu, yang kayak setiap hari harus ada minuman manis, sekarang berkurang. Aku merasakan itu dan emang mau mengurangi sih minuman manis ya. Soalnya kamu udah manis, nah exactly. For someone I can see, take my hand. Wake up tomorrow. Kalau nggak air hangat dikasih irisan lemon, aku setiap pagi tuh minum 1 sendok air lemon tau. Tell us the reason. Searching for meaning, but are we all lost stars? Try to light up the dark. Thank you, diskonnya Kak Abi. Wah, aku lihat nih Kak Abi nih tadi, kayaknya tuh baru mention gak sih? Gak tadi banget sih. They are so like a sedih. Jangan lupa pakai inhaler. Jujur ya, aku sekarang kayak lagi jarang banget bawa inhalerku. Gak tau, kayak lagi capek aja gitu loh. Capek bawa-bawa, padahal tinggal bawa ya. Thank you disuapnya Kak Radin. But we are lost stars. Try to light up the dark. I can't answer you as I cry. And I can't have you come on. Ya, Salka gimana? Bagus semuanya. Makasih ya. Ada yang juga bikin video yang kawaii. Cu, kawaii kutik komen. Makasih. Terus ada juga yang pakai baju birthday, pakai kaos Erigo, pakai banyak deh. Makasih ya. Aku suka tahu kalau lihat-lihat kayak gitu. Harusnya kalian bikin ini tahu. Sekarang tuh lagi ada tren kayak are you ready Mr. Style? Yes, I'm always ready love. Kalian tau gak sih tren itu? Nah, itu tuh cocok banget untuk sel tadi menurut aku ya. Sumpil, lucu-lucu banget. Aku tuh suka banget kalau mau lihat sel tadi kayak gitu ya. Nah, kayak niat-niat gitu. Terus oh ya, aku lihat ada ini yang pakai kaos Erigo, terus posenya sama kayak aku, sama Lulu, sama Kelly. Lost stars, yang kayak gimana tuh? Sumpah, kalian cari aja di TikTok keywordsnya. Ini are you ready Mr. Style, pokoknya kalian cari itu aja, ntar langsung ketemu. Kayak gitu loh, jadi kayak kita tuh ceritanya kayak lagi saling tanya gitu, are you ready gitu. Soalnya kan kayak nuansa dan fotonya tuh sama kan, jadi kayak lucu. Mau bikin tapi malu umur, it's okay, gak apa-apa. Enjoy your life.
Where we all the stars try to light up the dark. Lagu apa ya? Aku duluan ya, oke. One Call Away itu yang siapa namanya? Charlie Puth. Zaman-zaman musikal ini. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Tell me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Wow. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Lagu zamanku SD, demi apa sih ini? Dika, Kak Dika, beneran zaman SD. Jangan lupa istirahat yang cukup, kalian juga, oke? Okay. Nah, temen aku nugas ya, nugas apa tuh? Kak Nenzi. Ya, PR-nya apa? Ya, aku duluan ya, besok kan ujian. Semangat ujiannya. Itu juga bentar lagi sudah akan selesai. Izzy gak tahu kenapa tuh Superman got nothing on me. Pengen ke kebun binatang gak? Pengen. Jadinya pengen. Di end dong yuk. Oke, sabar ya. Oh, no, kapan face reveal-nya? Aku kayak nggak pernah nunjukin muka dah. Enggak sih, juga akhir-akhir ini tuh aku lagi malam-malam tuh dicatin sama Lia, tiba-tiba kayak ada aja dia ngasih tahu sesuatu. Gitu deh. Lagi nyambung nih ngomong sama Lia. Lagi sering share-sharean video TikTok juga. Taulah ya bahas apa. Semangat ya, besok banget banget. Sunday morning rain is falling. Konil, jauh dulu ya, besok kelas pagi, semangat.
Dia juga tadi cerita, oh iya dia cerita apa tuh si Lia-Lia itu. Apa dia kocak sih? Dia kayak demen bercanda juga, jadi kayak kita nyambung. Kayak aku nanya satu pertanyaan nih, bisa kemana-mana tuh dia intronya lama banget saking dibecandainnya. Let me back to you. That someday lead me back to you. Come maybe on me. She is all I see. Suaranya enak banget, bohong ya. Ini lagi bindeng temen-temen. Ini sarkas ya. Siap kan? Sumpah ya. Lia adalah mentorku sekarang. Aku nanya, Lia ini kenapa kok gini-gini-gini? Bahkan aku nanya ke dia, kenapa Seventeen membernya 13? Namanya Seventeen. Kayak kalau ada orang nanya, itu JKT48 membernya 48. Terus kayak Lia ngejelasin, gini-gini-gini, oh gitu. The real coach. Ini dengerin lagunya di playlist kamu, Neil. Enggak sih, ini aku random aja. Aku tuh kalau lagi setiap showroom, kalau lagi setiap showroom, aku tuh gak pernah dengerin playlist aku sendiri, tau gak? Karena kalau playlist aku sendiri, aku punya playlist dikit banget. Dan kalau lagi showroom tuh bisa aku serandom itu aja. Mungkin kalau misalnya kalian lagi suka lagu apa playlist yang aku lagi setel di showroom, boleh kalian bikin playlist aja sendiri, kalian tulis. It's okay. Karena aku gak akan bikin playlistnya, karena aku emang serandom itu kalau lagi showroom bikinnya. Jadi kalau kalian mau bikin, silakan. Kayak pas kalian denger nih, langsung kalian masukin playlist. Apa iya gak mau bagi kali? Kamu nih suzon aja ya teman-teman. Siapa nih? Joseph, Kak Joseph. Asli, playlist aku tuh sedikit lagunya, dan lagunya cuma itu-itu doang. Setlist SR, nah betul tuh. Boleh tuh dibikin. Gak pernah bikin soalnya kalau lagi showroom, ya seadanya aja. Yang lagi aku pengen setel, aku setel. Karena kalau di playlist aku lingkupnya kayak kecil banget. Lagunya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Aku bisa kalau lagi suka sama lagu, aku dengerin sampai aku bener-bener bosen. Bahkan aku kayak lagi suka sama yang tadi kan, Even If The World And Tomorrow, itu aku bisa bener-bener dengerin berkali-kali. Bahkan aku kemarin setel juga di YouTube 1 jam. Sama kayak waktu aku denger Permission To Dance 1 jam, saking lagi suka-sukanya. Jadi ya gitu playlist aku sedikit. Underrated lagu yang on your suka ada nggak? Ya apa ya untuk sekarang? Sekarang sih nggak ada sih untuk sekarang. Menurut aku kayaknya aku dengerin lagu yang nggak underrated. As it was.
vibes akhir tahun. Ini tuh vibes 2000, kalau bagi aku ya ini vibes 2022 bulan Maret, Maret April 2022. Duh, sumpah aku capek banget deh kayak. Tapi ini pasti semua rata-rata orang-orang kebanyakan gini-gini juga sih. Bisa ada lah. Gak cuma aku doang kayak kalau denger lagu tuh bisa langsung merasakan momennya gitu, merasakan di waktu tersebut. Sumpah. Tapi ini sebenarnya merepotkan hati, merepotkan suasana hati. Karena aku anaknya feeling banget. As it was in this world, it's just suka sharing lagu sama Ono. Enggak sih, enggak pernah samsek. Paling kalau misalnya aku denger waktu itu aku denger lagu apa gitu, terus dia kayak dih tahu-tahuan gitu kayak misalah two kids follow her. Aku aja ngeledekin dia karena ngedengerin New Jeans mulu tuh yang ETA. As it was, you know it's not the same. As it was. Ih, lagunya jadi kangen 2022. Iya kan? Kalian tuh pasti juga ada yang seperti aku, please. Aku tidak sendirian merasakan yang seperti ini. Gitu. Wandi aku suka dengerin juga. You know it's not the Reckless. Oh my god, Reckless itu 2021. Iya gak sih? Zaman-zamannya PPKM. Terus ya pun gabut di rumah. Gak gabut juga sih. Cuman kayak tetap berkegiatan tapi kayak yang benar-benar gak sepadet sekarang. Lagu untuk mencintai, oh ini ya, Seventeen untuk mencintaimu. This is the story I hate, make me break, but I'll tell it anyway. Lagu The Way I Love You, kayak pernah denger. Lagu siapa ya The Way I Love You? Still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl ever wanted your life. I guess my friends were right. Gak kuat nafasnya, lagi bindeng. Nostalgic. 2021, jaman-jaman aku membeli semua barang yang berhubungan dengan BTS. 2021 vibes. Telat 1 jam gak ngaruh. Oh, udah sejam ya. Sebetulnya sih itu kak. Ya ampun.
When you told me that I was the only girl you'd ever want in your life, I guess my friends were right. Top 3 song on repeat apa Niel? Kak Arko ya. Untuk sekarang top 3-nya pertama ada Darling. Gak tahu, aku lagi benar-benar suka banget sama Darling. Sesuka itu. Yang kedua Even If The World Ends Tomorrow. Yang ketiga ini agak sulit sih, karena tuh kalau dua yang tadi tuh udah kayak bener-bener aku dengerin gitu. Nah kalau ada nyot, iya apa Darling? Yes Darling. Yang ketiga apa ya, sulit untuk menentukan sejujurnya. Ntar coba aku lihat dulu di my playlist Spotify. Wait a minute. Siap Darling. Darling. Gak tau, aku lagi suka banget. Sesuka itu. Yang ketiga apa ya? Yang jawab yang ketiga Durian apa sih? Stop it. Lucu lagi. Apa yang ketiga aku nggak tahu, yang ketiga aku nggak bisa menentukannya. Emang boleh sesuka itu, ya benar sesuka itu. Apa ya guys yang ketiganya? Oh mungkin sebentar. You know without you I'm so lonely, when you're not here 911 calling. Into your head again, I'm diving. Darling you, baby. Yang ketiga apa ya? Aku gak bisa nentuin deh. Yang ketiga kayaknya cuma ada top 2. Bukan top 3. Lagi itu aja sih. Iya gak sih? Iya, sumpil. Ntar aku pikir-pikir dulu ya. Kayak iya deh, itu aja deh. Iya deh, setelah aku pikir. Paling ya bad sih, badnya Waste to Earth. Iya, itu sih. Gitu teman-teman. Lagu Indonesia lagi suka satu-satu. Terus apa lagi ya? Siap, thanks info. Okay. Thank you for asking. Bang, lagunya habis doang. Iya, aku lagi tadi pindah. Sama ini, tau gak sih moral of the story? Boy Pablo, udah lama gak denger Boy Pablo. Suara lu nangin banget Nil, masa sih? I take it as a compliment, thank you ya. Talking with my lovers, you say where'd you find this guy? I said people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistake you made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Tuh suka gak? Suka banget. Tapi akhir-akhir ini lagi jarang dengerin. Wow, suaranya slip
Collabel banget yang bener ke Akira. Kayak penyiar radio, apa aku jadi penyiar radio aja? With my mother, she said, where'd you find this guy? With the wrong people sometimes. Some mistake made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love, but you're really just in pain. Nyaman banget suaranya, wede. Cuma aku seru banget loh kalau ada yang bilang kayak gitu. Karena kadang aku kalau dengerin suara aku sendiri aku gak suka kalau lagi ngomong. Tapi kalau orang ngomong kayak gitu kayak, oh iya ya, suara aku tuh fine kok. Gitu aja kayak merasa. Suka banget dengan orang cerita, makasih. That's alright, that's okay. You can think that you're in love, and you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story. That's alright, that's okay. You can think that you're in love. Tercandu-candu sama suara bindeng. Ya ampun, apa aku bindeng terus? Suaranya halus masuk telinga, WD. Masuk kuping kanan, keluar naik angkot. Love yourself, kawan. Thank you for reminding me. You should love yourself too. Even if payu. Emang boleh sebindeng itu? Some people fall in love with the wrong people. Setelah apa lagi ya? Suka banget selir di hati. Mentang-mentang kemarin ada yang menjadikan aku selir. Maksudnya kayak bukan bingungan aku, tapi kayak punya selir waktu Rabu deh. Thank you, Kak Edo. Gimana Neil? Apa nih? Gimana Neil? Diskolatnya. Ini Hot apa Super Junior? Ini Seventeen, yang covernya Seventeen. Pengen deh bisa se-entertaining mereka. Thank you kayak Kevin 2704. Kayaknya seru. Apanya seru nih? Cover dance di TikTok lagi. Mau banget. Aku tuh kayak udah save beberapa gitu loh. Tapi ya ampun, lagi-lagi susahnya meyakinkan diri sendiri. Aku udah save beberapa kok, sebenarnya aku kayak mau ngafalin.
Aku juga kangen sih dance-dance di TikTok. Cover TikTok pakai lagu yang tadi. Lagu yang tadi yang mana nih? Banyak nih kebetulan. Lagu yang vibesnya kayak gitu apa ya? Oh ini Candy. Yang vibes ceria. Lagu favorit kau tadi aku udah kasih tahu lagi suka Darling. Candy dengerin ini enggak? Aku enggak begitu dengerin sih, kayak tahu dari TikTok aja. Ya ampun, ini kalau Candy ini adalah membawa kita ke akhir 2022 di bulan Desember. Desember awal-awal begitu, akhir-akhir juga sih sampai akhir. Ada yang suka NCT di sini. Suka baca aunya. Waduh, siapa nih? Kak Safa. Ini nama kita sama, cuman beda Y dan H aja. Di war on-nya aku botak, silahkan botak Kak Arya. Akan akhiri abis ini. Aku juga mulai menguap. Duh, ketawa nih baca. Hayo. Ini gak apa-apa sih. Kenapa sih emangnya? Aku juga suka, tapi bacanya di TikTok sekarang. Makasih ya semuanya udah dengerin aku. Malam ini, thank you so much. Terima kasih juga gift-giftnya. Tadi bilangnya 22.30. Aku tuh suka gitu, nggak tahu ya, kalau nggak tahu rasanya masih pengen aja. Emang kenapa sih ngeboy? Lewat-lewat dikit, it's okay lah ya. Gencana yo. Sehat selalu, kamu juga ya. Teye. Thank you guys. Makasih Kak Kevin 2704. Ding. I'm super shy. Belum. Ih, jadi ingat waktu
kita kemarin di Surabaya, kita kan kayak abis perform langsung naik ke mobil kan, dan itu posisinya kayak tas dan barang-barang kita tuh dimasukin duluan, dan itu beda mobil sama member yang kita sama mobil yang dinaikin member, maksudnya gitu. Terus kita semua gak ada megang HP, terus kita jadinya gabut gitu, terus kita setel ETA, terus kita bikin meme ETA gitu, divideoin sama Kak Ais nanti ya, kalau misalnya itu aku kasih tahu. Dilanjutkan, iya kan, tuh kan gak bisa nih. Super shy, super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. All my mind, all I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Okay, selesai semua. Know my name, yeah. You don't even know my name, yeah. Terima kasih giftnya Kak Haki, Kak Nathan, Kak Niko, Kak Rafa, Kak Niko udah, Kak Rizky, Kak Wisnu, Kak Padilla, Kak Nathan, Kak Sutan, Kak Kelopak Bunga, Kak Radin, Kak Kevin juga tadi, thank you Kak M Nur Rafli, Kak Ramdan, Kak Nemo Fon, Kak Hafiz, Kak Handika, Kak Yudi, Kak Siva, Kak Rizky Dwi, Bung Leo, Wasit Nur 18 kangen Orel, iya deh yang Orel terus sekarang. Thank you Kak Siva, Kak Ahmad Z, Kak Rizky Dwi, Kak Catur, Kak Listeri, Kak Rif, udah ya Kak FGKT48, Kak Erik, Kak Pat Widi, Pak Tatang Peteteng, and then Kiramono, Karamono, Kak Kibo, Kak Ahmad Z, Kak Ahmad Nazwar, Kak Saya Slay, Kak Gading Sukamaca, Kak Sorn Wachirajer Morapipat Widi, orang Thailand kah ini? Ron Wajir, nama siapa ini? Kak Razi, Kak Noval, Kak R11, Kak Nur, Maudila, Kak Atla, Atla atau Adla biasanya, Kak Andres, thank you, Kak Kenzi, Kang Nyasar, Kak Leon, Kak Nandakur, Kak Agif, Flonil, Muhammad Husien Muslim, terima kasih, Kak Ibib, Kak Liva, Kak Rido, Rido Anggara, Rido 20, beda lagi, Kak Terserah, thank you, Kak Zali, thank you, Kak Bubadi Bako, thank you, Kak Wevi 07, thank you, it's you. Masa kita melihat podiumnya teman-teman, thank you, Kak Papski Pap, terima kasih, salam kenal ya Papski Pap, new visitor. Thank you Kak Sky Only 11. Terima kasih banyak Kak JN. JN siapa ini? Jin, Jen, Jeno, bukan. Makasih ya Kak JN. Please dong let me know your nama asli. Kak Satria DS, thank you Kak Abi. Kak Edo juga, makasih. Kak Sultan, Kak Kevin 2704, Kak Pipas, huhu, kenapa huhu. Kak Odet, thank you Kak Odet. Kak Radin, widih Kak Radin. Kak Dion, thank you. Kak Brok L, Kak Kazu, Kak Yanas, Kak Apip, Kak Alfajri, Kak Yo, Kak Pandu. Terima kasih semuanya. Dadah. Sehat-sehat. See you. Selamat istirahat. Gak usah mimpi biar tidurnya nyenyak ya. Dadah. Bye-bye.